Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Peringgitan Channel. Oke, guys. Ini rumah subsidi loh, guys. Tapi kok bagus banget ya, bos. Untuk area parkir ini memakai stainless. Jadi pagar stainless totalnya hampir sekitar 27 jutaan dan ini mendapatkan full untuk area teras. Seperti apa? Check it out. Kita mulai dari area pagar. Untuk pagar besi ini ukuran kurang lebih 6 kali 2 meteran. Itu untuk stainless harga per meter kurang lebih sekitar 750. Jadi totalnya sekitar 9 juta. Dan untuk pagar samping ini sudah dipagar tinggi. Dan ini kurang lebih habis materialnya sekitar 5 juta plus ini batu alam. Oke, kita masuk, guys. Untuk area karpet sudah full keramik. Teras pun juga full. Seperti ini lahannya. Untuk area teras ini karpet karena ini ukurannya lebih ke belakang dari rumah subsidi yang biasanya. Ini ukurannya kurang lebih 13,5 meter plus penambahan untuk area sini ini sekitar 4,5. Jadi total untuk material standar ini kurang lebih sekitar 1.400.000. Dan untuk kanopi seperti ini sudah full. Untuk bawah spandek juga dikasih apa tadi kitchen namanya. Dikasih plafon. Untuk kanopi ini kurang lebih full sampai area teras ini itu sekitar 20,7 meter. Ini kalau plus plafon kurang lebih sekitar 7 jutaan. Dan untuk biaya tukang ini kurang lebihnya sekitar 4,5. Jadi kalau di total semua itu kurang lebih sekitar 27 jutaan, bos. Ini area pagar benar-benar full stainless seperti ini. Motifnya juga sangat bagus, terlihat sangat mewah. Ini dalamnya juga bagus loh, guys. Oke, terima kasih, matur suwun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga rumah ini bisa menginspirasi untuk kalian yang mau renov rumah subsidi. Biarpun ini rumah subsidi, tapi lihatlah, ini terlihat sangat mewah dan bagus. Jadi jangan berpikir kalau rumah subsidi itu jelek, bos. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. See you.